Sebelumnya saya mengucapkan selamat ultah pada Jimat Wali. Mudah-mudahan kedepannya semakin moncer, semakin bermanfaat untuk orang banyak, mengajak solawat dan mendekatkan diri kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di umur yang 17 ya, 17 ini saya kira cita-citanya moga-moga tercapai semuanya. Amin, amin. Personilnya tambah semangat. Oke, satu lagu bersama Jimat Wali. Inilah Jaddad Sulaiman. Sallu ala Nabi Muhammad.
سيدي يا أبا بكر الحب في القيامة تخرج سيدي يا أبا بكر حب في القيامة دخل يا أمّر يا أمّر يا أضيق بأمر أضيق بأمر وكذا سيد المنى يا أفضل
ضلال بالمنى. صلوا على النبي محمد. Moga sering-sering salawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan untuk Mbak Nia untuk membawakan satu nuansa Javin Jalsa Ajibah. Oke, monggo. Allahumma shalli wa sallim wa alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, Ajibah. Apa yang diharapkan jimat wali kedepannya dijabah Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Nabi,
Nabi Muhammad. Yeah.
satu terbes nggih. Gampang niki gampang. Adik-adik yang sebelah ngriki ya, ada satu pertanyaan sing pasti gampang niki ya, hubungane kali saat niki kemerdekaan. Ampun dimulai ya. Selamatan si Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Siapa? Ayo diperhatikan adik-adik. Siapa yang tahu tanggal dan tahun juga bulan kemerdekaan Republik Indonesia? Ayo cepat. Ayo mana yang paling duluan? Oh, sini, Dik. Ya, sini. Niki mumpung momene namanya siapa, Dik? Renata. Renata koyo jenenge artis ya. Muga-muga dadi artis, artis agama, nggih ya. Pinter selawatan, pinter ilmu agama, ngoten ya. Renata gak popo, apalah arti sebuah nama. Tadi jawabannya apa, Dik? 17 Agustus. Tahun 1945. Oh, ngono jare Pak Edi 1925. Lah, nggih, betul nggih. 1445. Iya, tepuk tangan untuk adik Renata. Ya, ini hadiahnya diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, terima kasih untuk adik Renata. Wa ma lana
Muhammad. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Gus Danang yang telah memberikan sedekah berupa sepatu untuk adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah. Allahumma amin. Thank you.
Sahabat cumain, gih sekedap mbak Nia. Nyun sewu, gih Romo Yai. Saya minta tolong untuk Mas Rizal. Niki Pak Ketua Jimat Wali. Saya ingin mengajak Mas Rizal untuk melantunkan satu tembang warisan nenek moyang Kulo Pali Panjenengan. Judule lir ilir tanduri wis sumilir. Niki cek mboten ngantos tenggelam nggih. Ya. Sakniki kata nopo TikTok terus nopo Instagram wonten niku sing macem-macem nopo maneh sakniki. Iya.
sampean sik gak riwi-riwi ket pirang-pirang dino Mas. Coba sak lagu ae, sak lagu nembang lir ilir tandure wis sumirin. Insyaallah karya dari leluhur yang berjudul lir ilir niki insyaallah lek kulo kali jenengan purun ngonceki, purun menggali apa yang terkandung di dalam siir utawi tembang lir ilir insyaallah dalam banget. Nah, malam hari ini saya mencoba bersama dulur-dulur Jumat Wali yang dibersamai oleh Ketua Jumat Wali Mas Rizal. Niki mboten tilem pinten-pinten kula mboten semerap wis akase jos. Ketinggalan nggih ten jati kula nggih akas bangke. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantun niki terus ngaos kalian Roma Yayadi. Monggo sareng-sareng apa eling-eling lir-lir nggih. Mboten ono apa. Lirono walaupun umi-umi nonton. Allahumma shalli ala Muhammad. Ler ilir tandure wesumilir tak ijo royo royo dah angon bocah angon peneno limbing kuwi lunyu-lunyu iyo peneno dodot tiro dodot tiro kumitir bedah ing pinggir tuntum mono jrumatono Oh,
Allahumma ghafir lana ya ghaffar, Allahumma aftah lana abwaab ar-rahmah, Allahumma aftah lana abwaab al-barakah, abwaab al-ni'mah, abwaab al-quwwah, وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.